Welcome to Sekolah Islam Terpadu Kodova 3, SDIT, SMPIT, SMAIT. Sekolah Islam Terpadu Kodova 3 berlokasi di Jalan Raya Cadas Kukun, Pangadegan, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sekolah Islam Terpadu Kodova 3 telah terakreditasi A dengan nilai 93. Sekolah Islam Terpadu Kodova 3 telah dilengkapi dengan sarana-prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar-mengajar. Berikut ini merupakan fasilitas Sekolah Islam Terpadu Kodova 3, yaitu ruang tata usaha. Ruang tata usaha yang difungsikan sebagai sarana pembayaran administrasi sekolah. Selanjutnya, ruang diskusi. Difungsikan sebagai tempat menerima tamu atau berdiskusi para dewan guru maupun wali murid. Selanjutnya ada ruang kantor. Dan berikut ini adalah aula Sekolah Islam Terpadu Kodova 3. Selanjutnya menuju ruang auditorium dan ballroom, yang biasa digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sekolah seperti seminar, wisuda, maupun kegiatan lainnya. Berikut, inilah lab komputer Sekolah Islam Terpadu Kodova 3. Selanjutnya terdapat wastafel, yang difungsikan untuk siswa-siswi menjaga kebersihan diri. Kemudian dilengkapi juga toilet yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Selanjutnya menuju ke ruang kelas yang telah dilengkapi dengan full AC, proyektor, dan CCTV. Dan berikut terdapat juga fasilitas lainnya, lapangan upacara, lapangan futsal, serta perpustakaan sekolah. Kemudian menuju Masjid Cordoba, yang diperuntukkan sebagai sarana pelaksanaan ibadah sholat dan kegiatan keagamaan. Sekolah Islam Terpadu Kodova 3 memiliki 5 program unggulan antara lain Tafis, Bilingual, Leadership, Entrepreneurship, dan International Relationship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan SIT Kodova 3 membuat program unggulan Tahfidzul Quran ialah untuk mencetak generasi-generasi yang berkarakter penghafal Al-Quran supaya menjadi landasan utama bekal di masa depan. Adapun sistem yang telah kami terapkan ialah di tahapan awal anak-anak akan ditalaki bacaan oleh guru atau pembimbing masing-masing disertai dengan murojaah di dalam kelas. Kemudian di tahapan berikutnya setelah mencapai hafalan satu juz, mereka akan diujiankan. Salah satu tujuannya ialah untuk mengetahui dan mengasah kemampuan siswa-siswi dalam program Tahfidzul Quran. Dan di tahapan berikutnya, program Tasmi, yang mana salah satu tujuannya ialah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak bahwa menghafal itu penting, namun menjaganya jauh lebih penting. Adapun output yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir dalam program Tahfidz SIT Kordoba 3, banyak siswa-siswa yang telah menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan ada yang sudah mencapai 5 juz. Tak lain dan tak bukan, ini merupakan sinergi di antara orang tua, anak, dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIT Kordoba 3 memiliki program-program unggulan. Salah satunya yaitu program Tahfidz. Adapun penunjang daripada program Tahfidz yaitu
program metode tilawati dengan bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran anak-anak. Sistem tilawati ini memberikan keleluasaan bagi siswa dan siswi dalam membaca dan mempraktikkannya pada konteks keagamaan. Dengan bimbingan guru-guru terbaik kami, SIT Cordova 3 memberikan arahan dan talaki secara langsung guna bacaan Al-Quran lebih baik dan lebih maksimal lagi. Maka dari itu, program tilawati ini sangatlah kami utamakan dan juga sangat kami prioritaskan, karena program tilawati ini menjadi tolak ukur dalam setiap bacaan ayat suci Al-Quran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain memfokuskan pada kegiatan akademik, Sekolah Islam Terpadu Cordova 3 juga menerapkan beberapa pembiasaan kepada siswa-siswi. Yang pertama yaitu bersalaman. Bersalaman antara guru dan siswa bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Selanjutnya berwudu, lalu sholat berjamaah serta zikir bersama, dan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, terdapat juga ekstrakurikuler yang telah berjalan di Sekolah Islam Terpadu Cordova 3 yang bertujuan untuk melatih kecakapan serta keterampilan siswa di masa mendatang. Ekstrakurikuler tersebut terdiri dari memanah, taekwondo, renang, futsal, hufaz, English Club, Arabic Club, Japanese Club, desain grafis, dan lainnya. Selain kegiatan ekstrakurikuler, Sekolah Islam Terpadu Cordova 3 juga memiliki kegiatan life skill. Life skill tersebut antara lain karya ilmiah remaja, science club, drama, wartawan junior, melukis, hadroh, dan paskibra. Inilah wajah Sekolah Islam Terpadu Cordova 3 di masa mendatang. So, what are you waiting for? Come on, let's join us and let's be a part of our family in Cordova 3. Every child has stories, our stories start here.